Pihak Polres Karawang berhasil menangkap pimpinan komplotan pencurian kendaraan bermotor, curanmor, yang beraksi di wilayah Karawang, Bekasi, dan Bogor. Arif mengungkapkan, pelaku ini berhasil menggasak sepeda motor milik warga di 13 lokasi, pelaku berinisial M merupakan seorang residivis dari kasus serupa. Sasaran pelaku adalah kendaraan-kendaraan yang terparkir di minimarket, polisi menembak kaki pelaku karena berupaya melarikan diri saat disergap, bahkan pelaku mencoba melawan petugas. Dengan menabrakkan sepeda motornya kepada petugas. Sasarannya gimana sih? Sasarannya di rumah sementara ini kami kembangkan yang bersambutan baru melaksanakan untuk dua jenis baru kita di wilayah Karawang kemudian di daerah Selatan Karawang dan daerah Barat untuk pasar yang di terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!